Oke teman-teman, selamat datang kembali di Kopi Anan. Dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial Firebase di Android Studio. Dan kita akan melanjutkan ke materi kali ini adalah sign in teman-teman atau login. Jadi kalau kalau di part yang lalu itu kita udah apa namanya daftar ya daftar. Nah terus di sini gue udah tambahin yang namanya sudah punya akun, kalau udah punya login di sini. Dan by the way ini adalah text view teman-teman, bukan button, bukan tombol. Hanya di sini gue kasih ID, terus si namanya gue ubah jadi ada login di sini. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika orang klik di situ, maka kita akan pindah halaman dari halaman yang untuk mendaftar, kita akan masuk ke halaman untuk login. Nah hanya di sini gue belum bikin halaman untuk loginnya, jadi kita akan bikin bersama-sama. Di sini ada activity, kita kalian new aja, new activity, terus empty activity aja, kemudian kita kasih namanya login seperti itu, kemudian kita finish dan kita tinggal nunggu aja. Nah kayak gitu kan enak ya. Oke, di sini udah ada ini, di close dulu, ini kebawahin dulu. Nah sekarang kita udah ini manifestnya juga, kemudian kita udah punya ini teman-teman untuk file kosongnya. Nah, di sini kita akan bikin sederhana aja karena berhubung dengan waktu teman-teman, gua nggak mau lama-lama. Dan by the way ini kenapa nggak ada muncul? Oh ya, kan kosong ya. Oke, kita akan bikin judulnya di sini, tapi cuman mau menandakan kalau kita berhasil pindah tempat gitu aja sih. Jadi kita mau di sini login seperti itu, kita enter aja. Nah kita butuh ya dua teman-teman, dua, yaitu kita butuh email sama kita butuh yang namanya password, dan satu lagi kita butuh yang namanya button teman-teman. Button seperti ini, kita drag-drag aja. Kemudian ini disembunyikan dulu biar agak lebar. Nah seperti itu. Ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke kanan. Kamu ke kanan, kamu ke kiri. Kemudian kamu ke atas, patokannya atas. Nah kamu juga patokannya di atas. Jadi kalau digeser gini, geser semua. Nah button kamu juga patokannya si ini, jadi kalau digeser-geser nanti enak. Jadi kita cuman geser induknya aja teman-teman. Kalau kita geser yang ini dia makin panjang, cuman yang atasnya nggak ikut kegeser, kayak gitu sih. Oke. Nah tapi gue masih nggak tahu nih cara menambahkan panjangnya, apakah bisa. Oh bisa, anggap aja segini teman-teman ya, segini aja lah kali ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan yang namanya hint di sini. Di sini ada hint, email seperti biasa, kemudian password, dan yang paling penting itu adalah kita mengubah ID-nya teman-teman. ID-nya kita ganti di sini, jangan sama teman-teman dengan yang tadi. Kalau bisa beda, yaitu email in gitu ya, artinya email untuk sign in, sama password ya saja, sama satu lagi password untuk in seperti itu. Oke. Nah begitu juga dengan buttonnya, kita akan sign in gitu ya, kita sign in, kita enter aja seperti ini, udah beres. Jadi tujuannya adalah ketika nanti kita ketekan si login di sini, kita akan beralih ke page yang sebelah sini. Caranya gampang banget teman-teman sebenarnya. Kita tinggal pergi ke si file main activity-nya atau si page di sini. Kita akan nyontek. Ya, caranya gitu teman-teman. Makanya kenapa gue bilang gampang banget. Nyontek teman-teman. Sebentar ya, gue cari dulu. Aduh, gue kelewatan kayaknya. Ya, ada di sini kayaknya ya. Nah, ini. Jadi kita tinggal bukan ini, kampret. Sebentar, ini agak ribet. Ya, bodo amat. Ya, yang mana aja lah ya. Kita akan start activity teman-teman. Bukan, intent. Kita bikin intent di sini. Oke. Jadi di sini gue udah bikin namanya txt sign in page yang tadi, yang warna biru tadi. Nah,
Jadi tujuannya tadi, kalau misalnya kita klik artinya, kita harus menambahkan seperti ini, dot set on click listener. Jadi kalau dia diklik, maka ada klik listenernya. Kalau dia diklik, maka kita akan membuat intent baru seperti ini, sama dengan new intent, nama activity. Nah, di sini agak tricky teman-teman. Jadi kita caranya gini, kita sedang berada di kelas mana untuk mengisi parameternya. Kita sedang di kelas apa namanya, berarti titik dot this, koma, kita mau buka yang mana. Nah, kita mau buka si activity login teman-teman, berarti activity underscore, oh bukan, si file javanya yang dibuka teman-teman, sorry, login dot class, seperti itu ya. Jadi dari file yang di sini dot this, kita mau buka yang mana, kayak gitu. Kemudian tinggal kita start activity di sini, start activity intent. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa run programnya teman-teman. Jadi sembari gua ngeran program, gua buka yang namanya nah ini 7 square seperti biasa, and then week. Nah, udah berhasil di run dan nggak tahu udah kebuka atau belum barusan. Kayaknya error gara-gara gua sembari buka 7 square, jadi dia tabrakan gitu teman-teman ADB-nya. Oke, kita coba lagi indexing, installing sama start open launching launch. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi tujuannya adalah kalau kita klik di login di sini, maka dia akan pindah ke sebelah sini. Oke, jadi udah berhasil. Nah, untuk next-nya adalah kita akan bekerja bukan di sini lagi, tapi kita akan bekerja di activity login-nya di sebelah sini. Nah, seperti biasa, kita akan mendeklarasikan dua atau tiga elemen yang ada di situ, yaitu email. Berarti kita bisa copy paste aja ya harusnya. Oke. Nah, kita butuh ini sama ini. Untuk di sebelah sini paste ya kan. Nah, cuman ininya diganti atau disamain aja karena kita pakai private teman-teman, jadi nggak akan kebaca. Nah, di sini kita bikin btn sign in seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan copy lagi yang sama-sama aja, yaitu ini wajib teman-teman, ini wajib kalau kita mau ada di mana activity si Firebase-nya, kita harus tambahkan dia di sebelah situnya juga. Kemudian kita akan tambahkan di bagian sininya, copy. Nah, paste aja di sini email passwordnya. Nah, ini aja yang diganti ID-nya. ID-nya tadi kita email in. Nah, makanya kenapa gue bilang tadi dibedain aja. Ini passwordnya password in. Nah, tinggal yang ininya kalau nggak salah sign in. Ininya kita ganti jadi btn sign in seperti itu. Salah lagi. Kemudian si ininya untuk Firebase-nya kita tetap bawa kemanapun dia pergi, asik. Nah, kemudian untuk next-nya dan okay. Itu dulu. Nah, baru kita masuk ke, kalau misalnya kita tekan tombol sign in-nya, apa yang akan terjadi? Jadi set on click listener, new on click listener. Nah, yang terjadi pertama kali adalah sebenarnya hampir mirip teman-teman sama di ini. Jadi kita copy aja, karena kita ngambil datanya dari email dan passwordnya apa aja yang diisi. Kemudian yang membedakan adalah di bagian bawahnya. Nah, kalau kalian mau tahu, kalian bisa buka tool Firebase di sebelah situ, karena kita mau lihat asistennya teman-teman di sebelah mana ya, di authentication. Nah, di sini kan ada, kemarin kita cuman copy yang untuk sign up-nya doang, padahal ada yang sign in-nya nih, sign in existing user. Di sini kita pakai sign in teman-teman, sign in with email and password. Kemudian kita masukin emailnya apa sama passwordnya apa. Kemudian di sini kita dot atau di enter dulu aja biar nggak terlalu panjang ke kanan. Terus ini end at complete listener. Kemudian this. Nah, ini this nanti error teman-teman. Nanti gue jelasin lagi biar kalian ingat lagi ya.
kemudian this, new on complete listener seperti itu, dan di sini jangan lupa titik koma. Nah, error kenapa? Karena ini bukan this, teman-teman. Harusnya nama kelas saat ini yaitu login.this gitu ya. login.this. Jadi nama si kelasnya yang ini. Seperti itu, jadi errornya udah hilang. Nah, untuk next-nya sama aja kayak yang kemarin, teman-teman. Jadi kita akan copy aja dari sebelah sini jika dia berhasil dan jika dia gagal. Nah, di sebelah sini. Nah, jadi jika dia berhasil login, nanti dia akan otomatis, si Firebase itu otomatis. Kalau dia berhasil login, maka akan tampilkan Anda berhasil masuk. Kalau gagal, Anda gagal masuk. Nah, ini ada yang error karena kemarin itu gua pakai ini. Gua bikin satu metode baru untuk mempermudah kehidupan. Jadi seperti itu, jadi kita bisa tampilkan pesan. Jadi nggak harus ngetik sepanjang ini, cukup tampilkan pesan isinya apa. Nah, kita akan run lagi projectnya, teman-teman, di sini. Kita akan run, oke, seperti biasa. Dan sembari kita buka si Firebase-nya. Console Firebase, oke. Nah, di situ udah no error, kemudian kita akan buka. Ya, wake up. Kok lama? Nah, ya, naik ke atas. Oke. Kita akan login di sini, kemudian kita akan isikan. Nah, kita coba isikan email yang salah. Dan by the way, untuk kalian biar mengingat lagi email-emailnya apa aja yang ada di database, kita bisa buka di user, teman-teman, authentication sama sign in method. No, user. By the way, kayaknya gue salah buka, teman-teman. Kayaknya gue salah buka. sorry. Salah buka project. Oke, kita balik lagi dulu aja. Nah, gue ngetiknya dari HP aja biar nggak nge-lag. Apa ini lagi? Nah, bodo amat lah. Oke, di sini udah ada. Kalau kita back, teman-teman, tuh kita balik ke sini. Terus gue tekan yang login di sini, maka dia akan masuk. Kemudian gue akan isikan emailnya. Anggap aja kita mengisikan email yang sama. Nah, itu kan ada 3 email. Anggap saja email kita salah @gmail.com, terus passwordnya salah. Seperti itu ya. Itu random, teman-teman. Kemudian selesai, kemudian kita tekan tombolnya dan harusnya ada tulisan gagal. Itu gagal masuk, artinya si Firebase-nya itu mendeteksi Anda tidak terdaftar. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan email yang benar, teman-teman, yaitu anand@gmail.com. Oke, ini udah benar ya, tapi kita coba passwordnya salah ini ya. Ini kan tadi passwordnya random nih, biar memastikan random kita gini-gini kan lagi. Dan by the way, gue lupa, teman-teman, passwordnya kemarin. Oke, kita tekan tombolnya dan Anda gagal masuk. Nah, terus passwordnya yang kedua, kita coba passwordnya benar 123456. Enggak tahu, ini kayaknya salah deh, teman-teman. Coba kita masuk. Gagal masuk, oke. Untuk memastikan lagi, kita akan sign up lagi daftar anan@gmail.com. Kemudian berikutnya di sini passwordnya 123456. Kemudian kita daftar. Ya, Anda berhasil didaftarkan. Kemudian kita akan login di sini. Kita akan login dengan nama ini. Kita refresh dulu biar kalian tahu kalau datanya itu sebenarnya masuk. Harusnya refresh di sini aja ya. Kampret. Refresh. Nah, gitu. Sorry ya, teman-teman, nge-lag. Aduh, oh pantas baterai gua habis. Oke. Nah, udah ada tadi itu anan@gmail.com di bawah sini, cuman kita nggak tahu passwordnya. Nah, sekarang gua akan login anan@gmail.com. Tadi passwordnya adalah 123456. Kemudian gue tekan buttonnya dan boom, Anda berhasil masuk. Artinya kita tinggal menambahkan activity lagi aja. Kalau kita mau masuk, misal ada tulisan welcome, selamat datang, dan lain-lain. Itu bisa, nanti kita kedepannya akan kita tambahkan lah. Nah, untuk next videonya, teman-teman, gue gak tahu apakah gue akan memperhalus lagi untuk tampilannya atau gimana. Tapi yang pasti gue gak fokus di tampilan sebenarnya. Jadi ya silahkan kalian, nah kemungkinan
kemungkinan besar gue mau login pakai metode-metode yang lain, yaitu pakai nomor HP. Kalau tadinya kita pakai email udah, pakai nomor HP dan Google, Facebook serta Twitter, kita akan coba teman-teman ya, kita akan coba. Tidak ada noda, tidak belajar. Oke, itu dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Ini udah berapa menit? Ini udah 20 menit, nanti gua cut ya sekitar 15 menit lah. Itu aja dulu, sampai ketemu di video Kopianan yang berikutnya. Salam Kopianan, bye-bye.